Tuhan telah menghalau banyak bangsa dari depan bangsa Israel. Ulangan 7 ayat 1-8. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun, Raja Mesir.